Hi guys, I'm back. I'm back. Gak apa-apa guys, mungkin itu udah keputusan terbaik buat sedih. Keputusan yang terbaik untuk Ci Eril dan Ipi ya. Jadi semangat semua. Sedih sih. Apalagi kayak pas udah restrukturasi itu sekarang-sekarang, kayak deketnya baru sekarang-sekarang gitu loh sama CR sama IP. Tapi udah semangat semua, don't be sad. Oh, tadi aku mau apa lupa. Oh ya, gak apa-apa sad guys, tapi jangan berlama-lama. Nah itu dia. Kayak kita ngejokes dong. Aduh, aku gak bisa ngejokes guys. Semangat Ci Eril dan Kak Ip. Dan semangat semuanya. Semangat fans JKT48. Semangat member-member. Aku baru buka aku baru buka Twitter guys. Pas tadi kalian bilang seharian ini aku ngapain ya? Gak banyak sih yang aku lakuin hari ini. Tapi anehnya aku baru banget buka Twitter. Gak tahu sih, kayaknya aku emang jarang buka sosmed gitu loh. Jadinya kalau ada berita pasti selalu saja ketinggalan. Tapi itu gak apa-apa ya. Baca e-comic, iya benar baca e-comic. Aku lagi baca e-comic, bagus banget ya guys. Kayak itu tentang boxing gitu. Boxing tuh tinju gitu ya guys. Tinju gitu. Tapi kayak ngajarin kehidupan gitu loh. Dan bagus banget, sumpah. Ada satu episode yang aku suka. Nanti kayaknya, nanti deh episode-nya aku kasih tahu ke kalian di Twitter. Judulnya, komiknya The Boxer. Hehehe.
How to Fight, bukan, judulnya The Boxer. Nih kita buka di aplikasinya. Masih ongoing sih ininya, apa namanya, e-comic-nya. Mana ya? Oh, dia. Judulnya The Boxer. Ada episode yang aku suka tuh, episode special 5. Jadi itu kayak ada satu pemeran ya figuran lah. Tapi ceritanya tuh kayak menggambarkan kayak ya udah gitu. Kayak kadang tuh orang yang punya, yang sering ngomong kayak ya udah terserah gitu, sebenarnya dia tuh bukannya malas untuk berpikir atau apa ya, cuman kayak ada cerita di baliknya gitu loh, guys. Nama karakternya tuh Hoshiyuko. Jadi dia tuh moto hidupnya kayak apa aja gitu loh, guys. Terus tapi kayak akhirnya dijelasin kenapa dia kayak gitu gitu. Nih, sebentar aku scroll dulu. Mana ya? Oh, ini dia. Kayak kenapa, alasan kenapa dia kayak selalu kayak bilang ya udah terserah apa aja gitu. Kayak enggak ada semangatnya banget sebenarnya tuh, tidak. Sebenarnya dia bilang dia tuh dulunya punya hidupnya kayak berambisi banget gitu loh, guys. Kayak kerja keras gitu-gitu. Nih, aku hidup dengan kerja keras dan mencambuk diriku untuk lebih maju dari orang lain gitu kan. Tapi pada suatu hari hatiku penuh dengan kebencian. Aku benci kalau orang lain tidak lebih baik. Aku benci kalau aku tidak lebih baik dari orang lain, dan aku benci pada dunia yang penuh persaingan ini. Gitu loh, guys. Terus aku mulai menanyakan pada diriku sendiri kenapa. Kenapa aku harus membenci semua ini? Kayak awalnya sebenarnya dia hidupnya penuh ambisi, kayak penuh kerja keras gitu-gitu. Tapi ternyata dia nggak bahagia, guys. Ternyata dia nggak bahagia. Jadinya kayak akhirnya dia memilih jalan hidup yang kayak ya udah jalanin aja, terserah. Kalau misalnya itu ya udah apa aja gitu. Tapi semenjak dia menjalankan hidup yang kayak gitu, kayak dia merasa lebih bebas gitu loh, guys, hidupnya. Gak ada beban gitu. Terus kayak, wow, keren banget tuh. Serius, Kak? Enggak, ini e-comic. Ini judulnya The Boxer. Tapi udah, dia pemeran figuran doang. Tapi kayak emang sih, kayak aku baca 30 episode apa kemarin. Jadi aku pertamanya baca, terus udah lama banget gak baca. Terus episode-nya yang keluar udah banyak kan. Kayak aku baca dari episode 50-an sampai ke 80-an. Tapi kayak banyak karakter-karakter yang awalnya dibikin kayak sama penulisnya, awalnya dibikin
dibikin apa sih, kayak kita ngelihatnya dia tuh antagonis gitu kan, tapi ternyata kayak di balik kisahnya itu kayak ada kisah yang sedih atau kenapa dia jadi begitu gitu. Bagus deh sumpah, kalau misalnya kalian suka yang action, ini kayaknya action gitu deh. Ini apa? Iya action, genrenya action, tapi kayak ada pesan-pesan kehidupan gitu. Ini bagus deh. Awalnya aku kira kayak ya udah tentang pertarungan-pertarungan, iya namanya judulnya juga The Boxer ya. Terus aku baca apa lagi ya kemana? Doang sih. Sebenarnya banyak e-komik yang belum aku baca, yang kayak aku udah pernah baca tapi cuman belum baca yang terbaru-terbaru. Aku lagi minum ini guys, tadi Eli beli matcha, matcha apa ya? Ya, sobek. Matcha latte. Sering baca komik apa gitu, kita lihat sering baca apa aja. Pasti es krimnya mulai. Aku baca sakit. Oh Alexis, aku baca Alexis tuh seru tau guys. Ya ampun kok salah pencet. Alexis, terus aku baca pokoknya banyak deh karyanya. Siapa ya karyanya? Jehoson. Kalau enggak karyanya iya Jehoson, terus siapa lagi, Nobels gitu-gitu. How to Fight aku juga baca. Dulu ada apa ya namanya? Dulu tuh ada satu lagi pengarangnya dia juga. Loser Life kalau nggak salah. Tuh aku juga baca. Kebanyakan baca genre action ya. Kayaknya iya deh, kalau nggak action fiksi yang terus Sweet Home. Dulu sebelum keluar apa seriesnya Sweet Home aku baca di webtoon guys. Sweet Home sama apa ya yang Psychopath itu apa ya, yang Psychopath itu siapa sih, lupa judulnya, yang dijadiin serius juga. Siapa sih? Hell, apa ya?
Ya pokoknya itu deh, lupa. Dulu aku juga baca You Misal guys, sebelum keluar dramanya. Sekarang kan udah keluar dramanya. Oh, Stranger from Hell. Iya, aku juga baca itunya dulu tuh. Captain. Terus kemarin aku baca ini komik kayak ini bikin deg-degan banget sih jujur kalau misalnya kalian tahu Never Ending Darling. Jadi ceritanya tuh wah sumpah. Jadinya tuh ceritanya di masa itu ya, di film itu, di universe itu. Ceritanya kayak kesehatan dan teknologi sudah sangat berkembang. Teknologi kesehatan sudah sangat berkembang, kayak kita bisa duplikasi DNA gitu loh guys. Jadi kalau kita kayak nyimpen DNA gitu, kalau misalnya kita sakit keras yang apa gitu, DNA-nya diperbarui, kayak terus nanti udah sakitnya hilang gitu. Nah tapi sebenarnya yang nggak boleh diperbarui itu kan DNA apa ya, otak atau apa gitu, tapi dia nggak kayak psikopat gitu. Pemeran cowoknya kayak psikopat gitu, terus kayak dia ngeperbaruin DNA pacarnya tanpa sepengetahuan pacarnya. Jadi pacarnya nanti kalau misalnya mengajakin putus apa-apa dibunuh terus dihidupin lagi, tapi memorinya udah dihapus jadi nggak tahu. Udah gitu-gitu terus. Kalau misalnya lagi berantem atau apa, pacarnya dibunuh, nanti dihidupin lagi. Gitu. Terus kalau misalnya pacarnya udah kayak mulai-mulai curiga, nanti dibunuh lagi. Terus diperbarui lagi DNA-nya gitu. Yes. Seru banget. Sumpah aku baca itu kayak deg-degan. Terus akhirnya pacarnya kan tahu kan. Terus teman pacarnya tuh ternyata polisi gitu. Wah, itu sih. Ternyata teman pacarnya akhirnya mereka kayak cari detektif, mereka kayak ingin mengungkap kejahatan cowoknya. Gila, itu bagus banget. Terus cowoknya tuh benar-benar digambarin yang kayak muka-muka yang serem banget. Kalau misalnya kita lagi scroll-scroll bacanya terus kayak melihat muka dia kayak wow, serem. Omni Science Reader baca nggak gitu, baca tapi belum yang terbaru, belum. Aku waktu itu stuck di mana gitu. Ini juga bagus sih Omni Science Reader. Aku baru episode 42, kayak ketinggalan banyak sih, cuman gak apa-apa. Jadinya kalau sekali baca langsung banyak, wey. Kemarin pas aku kan pas persiapan konser gitu-gitu kan aku banyak bareng Adil ya. Terus kayak kita ngomongin webtoon gitu, terus ternyata kita kayak sama, maksudnya bacaannya tuh mirip-mirip gitu loh guys. Tapi Adel lebih banyak sih bacanya daripada aku. Kalau aku kayak baca ya udah yang tertentu itu doang. Kalau Adel kayak menjelajahi seluruh isi webtoon. Terus kayak dia bilang, "Ini seru nih, Kak." Kita kayak ada kali 2 jam lebih ngomongin webtoon. Terus kalau misalnya kayak enggak seru. Ah, ini tapi ini pertamanya bagus. Tapi nggak seru, terus kayak kita sependapat gitu, bener. Aku dibacanya cuma sampai sini. Sade bilang, iya aku juga bacanya cuma sampai situ.
Dais baca nggak? Dulu waktu awal-awal baca. Dulu waktu awal-awal baca, terus makin lama tuh makin kayak, maksudnya tuh kayak ruwetnya tuh beda gitu. Kalau ruwetnya jelas, maksudnya kayak kalau misalnya plotnya walaupun belok-belok, tapi maksudnya ada gitu tujuannya. Kalau ini tuh kayak terlalu berbelok-belok plotnya. Terus Adele juga dia bilang, terus jadinya aku nggak lanjutin baca kan. Terus Adele juga cerita dia juga baca Dice, tapi kayak awalnya seru, tapi pas udah makin lama makin ceritanya makin gak jelas. Jadi ya kita berdua berhenti membaca. Terus ternyata kita udah baca web, kayak baca web tuh udah lama banget, kita kayak udah bertahun-tahun pakai aplikasi itu. Terus dulu ada Winter Woods, kalau misalnya kalian tahu, sekarang taunya Mystic. Dulu penulisnya Mystic tuh penulisnya Winter Woods. Ih gila, itu sedih banget ceritanya, sumpah. Bayangkan aku udah baca webtoon dari ini, kayak agak sedikit horor tapi nggak horor-horor juga sih, cuman agak gloomy yang dark gitu. Ada rekomendasi yang genre komedi? Aduh, aku jarang baca yang komedi jujur. Terus biasanya aku tuh baca yang kayak misalnya penulisnya sama gitu kan, kadang suka ngeluarin komik lagi, itu aku baca penulisnya ini apa namanya, oh penulisnya ini juga aku baca komik-komik penulisnya siapa ya namanya, lupa. Sebentar kita lihat nih penulisnya. Taejun Park, Lose the Life, How to Fight. Lih kocak banget. Aku dulu pernah ketemu ini guys, penulisnya Lukism, penulisnya How to Fight, Loser Life, itu kan satu penulis kan, Taejun Park. Aku dulu pernah ketemu, wis, tepuk tangan semuanya. Aku yang ketemu dia, dianya mah gak ketemu aku. Waktu itu 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? Kalau di sini kalian penikmat Tukism atau penikmat Loser Life, itu aku pernah ketemu penulisnya atau penikmat How to Fight. Pokoknya How to Fight, Loser Life sama Lukism itu satu penulis. Waktu itu jadi kayak ada event webtoon. Terus aku sama temen aku kayak datang gitu kan. Terus ternyata ada penulisnya datang dari Korea. Terus kayak wow. Tapi waktu itu tuh komiknya dia yang ada di webtoon baru 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 Lukism. Sekarang udah ada 3. Coba denger gua, grebek banget. Tapi emang bagus sih webtoonnya dia. Bisa-bisa nih dia terpikir plot itu. Tapi enggak sih, sekarang aku sedang mengagumi The Boxer banget. Kayak The Boxer tuh kayak wah, sumpah kayak penulisnya gila, bagus banget. Cuma
Ada lagi tahu yang kayak bukan Batak aja, Batak Kuala. Ini tahu Padang. Aku pengen ntar dulu bentar. Aku cek bentar-bentar. Bentar. Kita rekomen drakor yang bagus selain My Name. My Name tuh drakor ya? Drakor yang mana ya My Name? Lalu kita cari. Mirip Eta, Rioso. Yang Melly. Oh, I know this one. Cuman aku gak nonton My Name, aku drakor favorit aku W, guys, WW W. Itu bagus banget. Itu ceritanya cowok. Ceritanya cowok yang di webtoon. Tapi punya nyawa, guys. Itu ngerti gak sih? Kayak cowok yang di webtoon itu kayak ada actionnya sedikit. Cowok yang di webtoon keluar ke dunia nyata gitu loh. Terus tapi lawan mainnya yang ceweknya juga bisa masuk ke dunia webtoon. Itu bagus deh, aku suka. Aku lupa aku udah nonton drakor apa aja. Tapi aku belum nonton mainnya. Itu ada apa ya, ada drakor yang aku suka juga cuman aku lupa judulnya apa. Bagus deh. Lee Jong Suk ya. Iya, Lee Jong Suk. Akhir-akhir ini aku lagi nonton, akhir-akhir ini aku nontonnya bar lagi barat, lagi kebanyakan film barat guys. Tapi kemarin aku jadi nonton Grinch, kemarin akhirnya aku nonton Grinch. Lucu ya Grinch ya. Tapi aku nonton Grinch-nya yang animasi guys, yang kartun, bukan yang asli, bukan yang orang.
banget. Dia kan ada apa namanya? Nevertheless aku juga enggak nonton, guys. Walaupun rame banget. Aku enggak nonton. Kayaknya aku enggak bisa deh nonton Nevertheless. Akhir-akhir ini tuh nonton filmnya kan kemarin-kemarin tuh lagi nonton rewatch Spider-Man, terus habis sudah rewatch Spider-Man aku nonton ini film-filmnya Dane. Nah terus maksudnya sekarang lagi sibuk, lagi banyak lagi kan tugasnya, jadinya belum nonton film yang lain. Ya yeah, ketemu nih. Terus aku juga lagi berhenti baca buku karena ada buku lain yang harus aku baca. Banget guys, di TikTok aku, di FYP TikTok aku ini banyak Zendaya sama Tom Holland, lucu banget mereka, aku kayak ih mereka lucu banget, gemes. Rekomen film genre action. Apa ya? Aku tuh sebenarnya ternyata setelah aku pikir-pikir tidak banyak ternyata film yang aku tonton. Action biasanya biasanya aku nontonnya aduh, Marvel sih. Aku tuh enggak inget kalau misalnya kayak kalau misalnya habis nonton apa gitu judulnya tuh nggak inget. Terus di FYP TikTok aku banyak juga video-video Toby yang masih muda gitu, terus aku kayak wow, keren banget. Kayaknya nanti aku bakal nonton Hawkeye, What If, gitu-gitu. Bukan gitu-gitu, emang cuma dua itu doang sih yang belum aku tonton. Pas ini deh.
pas awal tahun. Kalau enggak pas tahun baru. Soalnya sekarang tuh sedang tidak bisa banget nih ya, kayak masih banyak jadwal JKT-nya. Oh my god, jadwal JKT-nya tuh masih banyak. Terus jadwal kuliah aku juga lagi banyak-banyaknya tugas gitu kan. Aku yang belum aku tonton Marvel tuh Eternals, Hawkeye sama What If, udah itu doang. Yang tahun ini keluar. Eh sama Venom ya? Venom yang kedua ya tahun ini keluar. Iya enggak sih? Enggak tahu deh. Tahu deh, bro. Udah lupa nih. Ya guys, tadi di FYP TikTok aku dia lagi ada yang konten, konten creator yang biasanya bahas tentang mainan gitu, dia nge-review figurnya Loki, toy figurnya Loki yang seharga 17 juta. So aku liatnya kayak wow, bagus banget. Bagus banget guys. Tadi tuh aku nonton dulu drama On Boy. Lucu. Hey guys, kemarin tuh sebenarnya 2-3 hari yang lalu. Sebenarnya itu setiap hari aku mengirim private message ya. Tapi ya, sepertinya sistemnya ada yang salah atau akunya yang salah, nggak tahu. Pokoknya aku udah ngirim, tapi nggak masuk ke kalian gitu loh. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi akhirnya hari ini aku mengirim dua private message ya. Ya gak sih? Harusnya yang tadi pagi dikirim itu harusnya kemarin kirimnya, iya kan, dari kata-katanya aja kemarin harusnya dikirimnya, cuman ternyata kekirimnya hari ini. Seperti itu guys. Tapi tadi akhirnya siang-siang kirim lagi karena aku pikir aku belum kirim. Aku udah nonton hampir semuanya Marvel yang keluar tahun ini guys. Aku udah nonton WandaVision, udah nonton Loki, aku langganan Disney buat nonton Loki tuh awalnya. Gilis. Soalnya aku suka Loki dari zaman enggak tuh. Udah lama banget nih kayaknya. Enggak. Dari aku nonton Loki yang pertama. Aku rewatch
Loki yang pertama salah dong. Thor yang pertama. Thor yang pertama. Kayak pas aku nonton lagi Thor yang pertama terus kayak waktu itu aku Thor yang pertama tuh keluarnya kapan ya? Kita lihat di Jadi 2011 tuh aku lagi ngapain ya? Aku umur 10 tahun waktu itu. Wih. Thor yang pertama. Deh. Aku rewatch lagi pas aku SMP. Apa SMA ya? Kayaknya SMA deh. Semenjak itu aku melihat kayak aku berpikir kayak, kenapa orang-orang gak ada yang notice Loki weh, kayak secakep itu loh waktu itu di Thor pertama. Tom Hiddleston-nya masih muda banget, kayak wah cakep banget. Sudah, terus semenjak aku rewatch, aku lupa waktu itu aku pertama kali suka Loki pas SMA apa SMP gitu. Kayaknya SMA deh. Sampai SMP. Ah, gak inget lah. Udah lah. Ya pokoknya itu deh. Terus akhirnya pas sekarang 2021. Pas Loki awal-awal diiklanin aku kayak, wow, akhirnya Loki aku punya film sendiri. Kayaknya lama banget, kayaknya ini delay-nya kayak lama banget gitu loh guys. Kayak aku kayak udah ngomongin Loki kayak, terus komen kalian baru pas aku ngomongin PM. Ya udah gak apa-apa. Iya pokoknya aku udah nonton WandaVision, udah nonton Loki, udah nonton ini Winter Soldier, The Falcon and the Winter Soldier. Terus aku udah nonton film ini apa sih? Film ini apa sih? Udah nonton Black Widow aku udah nonton Black Widow. Terus Shang-Chi aku udah nonton Shang-Chi. Terus Spider-Man. Pokoknya yang belum tuh Eternal sama What If sama Hawkeye. Tapi karena What If dan Hawkeye sudah ada di Disney ya. Jadi ya udah nanti aja nontonnya deh. Kita lihat film. Mas sudah jadi ingin masak isuda yang sudah beristri. Bersuami. Lucu banget. Btw di TikTok pada bilang vibes, bilang Harry vibesnya wah Malfoy. Iya kan, sudah aku bilang dari pertama kali aku rewatch,
dari pertama kali aku rewatch Spider-Man, The Amazing Spider-Man ya. Pada terus kayak ternyata aku lihat kayak dulu tuh orang-orang pas sebelum sekarang kan nge-hype lagi kan Spider-Man. Dulu tuh orang-orang ngeliat Harry Osborn yang Dane tuh kayak enggak cakep gitu. Terus kayak terus mereka baru sadar kalau Harry Osborn yang Dane tuh baru cakepnya sekarang gitu, kayak tolong banget nih. Ini cakep banget dari dulu. Tapi emang vibes-nya Draco banget sih dia sih. Kayak rambutnya blown, walaupun lebih blown Draco ya. Cuman dia lebih mengarah ke golden golden brown. Golden brown. Ya pokoknya gitu deh. Gitu deh. Rambutnya juga ya. Sebenarnya rambutnya pas awal-awal pas kayak awal-awal film, awal-awal kemunculan dia di film itu aku kayak kenapa sih rambutnya kayak cupu banget. Ternyata pas sudah akhir-akhiran cakep juga. Gak cakep juga, cakep banget. Ini apa aku harus reset biar apa tidak usah. Kayaknya sebentar lagi aku akan mengakhiri showroom ini. Okay. Mau bacain podium dulu. Podium. Oke. Di nomor 1 ada Kak Demas, ada Kak Elvis, ada Kak Vincentius, ada Kak John, Kak Dika, Kak Sergles, Kak Boyoyo, Kak Forget Me Not, Kak Ditya, Kak Rumbul, Kak Rizka, Kak Ye,